Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku lagi ya teman-teman. Oke, hari ini ada Supra Fit New ya. Oke, jadi masalahnya kemarin itu ada di sini ya teman-teman. Jadi motor mogok ya. Jelas businya itu dol ya, sehingga kompresinya itu bocor. Jadi kita sudah bawa ke tukang bubut ya untuk memasangkan jelas baru. Ini ya, pasang jelas baru. Dan kita akan pasang kembali ya teman-teman. Oke, sebelum pemasangan jangan lupa perpak yang lama dibersihkan dulu ya. Kemudian sebelum pemasangan kembali jangan lupa ini dipasang lagi ya teman. Ini busnya, ada busnya ini. Si satu di sini satu ya. Jangan lupa dipasang kembali ini ya. Harus dipasang ya teman. Oke. Lalu kita akan ganti perpak baru. Biar tidak terjadi kebocoran ya. Oke, kita pasang perpak barunya teman ya. Seperti ini. Oke. Kita pasang. Lalu bagian tutup headnya karena sudah pecah, sudah sobek, kita ganti juga ya. Oke, pasang ringnya dulu ya. Oke, teman-teman pastikan baut tensioner ini dibuka ya, teman-teman. Ini ya. Baut 14 yang di bawah sini ini dibuka tensioner. Kemudian bagian magnet kita topkan. Kita posisikan pada huruf T ya, teman-teman. Oke, ini sudah top.
Oke teman, jadi ini ya, lurusan ini ya. Ini lurusan ini. Oke. Kemudian baru kita pasang ini bautnya. Nah teman-teman, sebelum kita kencangkan baut ininya ya, kita pasang dulu tensionernya ya, mur tensionnya ini. Kita kencangkan dengan kunci 14 ring. Oke. Teman-teman, kita kencangkan ya. Kita tekan bagian magnet menggunakan T14. Di bagian depan T8. Kita pegang ya. Ya teman, lalu pasang ini tutupnya ya teman, seperti ini. Kemudian bautnya di sebelah sana ya teman, kita masukkan di sebelah sana. Nah di sini ya teman, ya teman. Kita kencangkan. Jangan secukupnya ya, jangan terlalu kenceng, nanti pecah. Oke, teman, ini kita tutup dulu ya. Kita tutup, jangan terlalu kenceng, nanti kita cek apakah olinya naik atau tidak ya teman. Pastikan naik ya, naik ke head cylinder. Oke, kemudian kita pasang karbunya. Untuk pemasangan karbu kita skip ya, karena sudah ada juga videonya, ataupun lain kali kita bahas ya teman. Oke teman-teman, kita sudah pasang karburator, tinggal kita coba cek ya bagian ininya. Pastikan oli naik ya teman. Teman-teman, oli sudah naik ya dengan sempurna. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.